Hello guys, welcome back to my channel. Thanks for watching and always support aku, alright? So, yang baru tengok my channel, don't forget to subscribe. Alright, thank you very much. Okay guys, so hari ni aku nak makan Marrybrown Korean Sensasi. Okay, yang untuk Marrybrown Korean Sensasi ni aku beli ayam dia. Dia ada dua, satu ayam, satu burger. Yang burger tu kita macam dah biasa, so kita nak try dia punya ayam. Alright? So yang ini aku beli harga dia RM16.90 sekali dengan fries dengan air. Kita buka. Wow. Oh, bau dia nice. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ketul wings dengan drumet. Standard lah untuk Korean chicken, biasanya 2 ni je. Alright, so jom kita rasa. Macam biasa, dia ada bijan kat atas dia. And sauce dia, sauce dia ni tak tahu pedas ke tak. Dia ada rasa manis eh, guys. Manis eh. Dia tak ada rasa pedas langsung. Aku tak rasa langsung pedas. So memang manis je. Maksudnya dia macam ada letak madu kot. Kan? Ayam ni sedap. Dia juicy. Aku rasa kalau dia letak cheese dekat atas ni, lagi tak. Sekarang aku rasa pedas dia. Lambat. Dia punya pedas tu rasa lambat lah. Dia datang lambat sikit. Oh, not bad dia punya pedas. Agak pedas juga. Lepas tu ayam dia tak adalah kecil guys. Besar juga ayam dia. Agak besar. Okay, so guys, bagi aku rasa Korean Sensasi chicken Marrybrown ni, rasa dia dia punya sauce ada rasa manis, ada rasa pedas. The combination aku rasa better. Dan ayam dia pun besar.
dan juga juicy. Alright, so memang combination yang terbaik. Okay, tahniah Marrybrown. So you all dekat sana boleh try rasa ayam Korean Marrybrown. Okay, thank you for watching. See you next video guys. So kalau ada apa-apa request nak aku buat video makan apa-apa, boleh komen kat bawah. Alright, thank you, bye-bye.